Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kebun Armida. Oke, untuk kegiatan kali ini saya mau memperbanyak aglonema ya, aglonema yang murahan, aglonema lipstick, sama dona carmen, terus tisu ya. Ini saya persiapkan media tanamnya. Media tanam saya pakai campur ya, gado-gado ini. Ada cocopit, ada remukan batang kering dalamnya pandan Bali. Terus ada pasir kali juga nih ada. Semoga subur kedepannya ya. Oh ya, sambil menunggu berbuka puasa ya teman. Semoga kuat sampai nanti. Ini saya bikin sore ya, udah menjelang berbuka. Selamat berpuasa. Nah ini teman, jadi ini udah tumbuh anakannya, jadi ini saya mau potong di sini ya. Ini udah ada calon akar, motongnya bawah calon akar. Aglo lipstick atau Siam Aurora apa ya ini? Saya masih awam ya, belum berkecimpung di peraglonemaan. Langsung seperti ini aja. Lebih bagus ini kasih bawang atau apa ya, biar tidak busuk ya. Tapi ini saya percobaan langsung aja. Barangkali teman-teman yang khawatir tidak hidup, semoga hidup subur ini indukannya. Ini anakannya sudah pada timbul, jadi nanti ini juga semoga rimbun. Oke, ini kita sudah pindah, sekarang giliran tisu. Iya, ini tisu ini. Tisunya kurang gede ya potnya ya. Ya ini potnya agak gede sedikit. Ini jarang tak merawat ya teman, jadi perawatannya agak kurang, jadi itu ya kurang bagus. Tanam
sama saja ini, saya ada yang mau tumbuh tunas, tumbuh akar ya, potong bawahnya ya, diluas nih, bawahnya luas ini, calon-calon akar ya, langsung aja tancapkan seperti ini aja. Saya biasanya hidup, jadi untuk aglonema yang tidak mahal ya memang perawatannya gampang, cenderung gampang ya. Dua. Nah. Iya. Nah, ini kelihatan indah ini. Yang satunya ya. Luna Carmen. Luna Carmen ya, ini di sini paling 10.000. Tapi untuk hiasan depan rumah ya bagus. Ini udah mau tumbuh lagi ya, teman. Ini. Nah, ini tunas baru ini. Sama ini, jadi saya potongnya di atasnya ya, di atasnya sini. Ini ada calon akar. Untuk aglonema yang murah ini gampang ya teman, perawatannya gampang, terus perbanyakannya juga tidak ribet, gampang sekali. Ini sementara yang murah-murah dulu, kalau ada uang baru yang mahal. Seperti itu teman ya. Ya, di tanah gunung. Iya. Kurang. Oke, mungkin seperti itu dulu teman ya. Sharing hari ini. Perbanyakan aglo dengan stek ya. Semoga tumbuh subur banyak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Ini anakannya, ini indukannya yang baru dianu ya, ditanam. Jangan lupa langsung disiram teman ya. Semoga tumbuh subur. Oke, jangan lupa diteduhkan ya teman. Tempat teduh dulu, jangan kena sinar matahari.
matahari langsung. Ini saya taruh di teras ya, kadang-kadang juga kena sinar matahari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan di komen ya teman. Terima kasih.